menindaklanjuti kegiatan pasar murah sebelumnya yang diselenggarakan di Taman Giat Kota Tanjung belum lama tadi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabalong kembali melaksanakan kegiatan pasar murah dengan lokasi yang berbeda di 12 kecamatan sekabupaten Tabalong. Bersamaan dengan kegiatan Safari Ramadan, kali ini pasar murah digelar di Kecamatan Kelua Desa Bahungin dan di Kecamatan Muara Harus Desa Mantuir. Pasar murah ini menawarkan berbagai bahan pokok seperti minyak goreng, gula, tepung terigu, sabun cuci, biskuit kaleng, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih murah dibanding harga di pasaran maupun yang dijual di toko atau kios. Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Disperindag Kabupaten Tabalong, Mary Lia Sinaga menegaskan, tujuan diadakannya pasar murah ini adalah untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok kebutuhan masyarakat terpenuhi selama bulan Ramadan. Pasti kita memastikan bahwa stok barang kebutuhan pokok di masyarakat cukup tersedia. Ya kan? Jadi masyarakat tidak ada keresahan, tidak ada ketakutan untuk tidak tersedianya barang kebutuhan pokok, terutama dalam menjalankan ini ibadah puasa. Kemudian juga kita di samping memastikan stok cukup untuk stabilisasi harga. Jadi kita stabilisasi harga, dengan tersedianya barang kan otomatis pasti harga akan lebih stabil. Karena kalau barang, stok barang dirasa masyarakat kurang, akan terjadi keresahan, lalu terjadi kepanikan melakukan aksi borong, itu akan menaikkan harga dan akan menaikkan inflasi. Sementara menurut warga Desa Mantuil, Muhammad Basuni mengaku bahwa harga bahan pokok yang ia beli di pasar murah ini memang lebih murah dibandingkan dengan harga eceran di pasaran. Belanja di sini kan sekali-sekali aja kan adanya, kalau kita tuh sangat berminat lah. Nah, kalau ke pasar kan sudah sering-sering aja ke pasar. Kalau di sini nyatanya namanya baru buka ya, pasar Ramadan. Ya, saya juga tergiur lah. Diharapkan dengan adanya pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah saat bulan Ramadan. Purnamasari, TV Tabalong melaporkan.